Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa live post Facebook Pos Belitung dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Jarianto, jurnalis Pos Belitung, dalam program Dialog Ruang kita edisi hari ini. Kami sudah kedatangan tamu dari dokter, ya kan? Lebih spesifiknya adalah dokter kejiwaan. Beliau adalah Dokter Ngestituti Pramusita. Nah, namanya agak susah memang ya, tapi namanya keren. Oke, okay? Jadi topik sore hari ini kita akan membahas seputar kejiwaan. Lebih spesifik lagi nanti adalah ulasannya tentang bagaimana kejadian-kejadian motif dalam bunuh diri dalam hal ini ya. Nanti kita akan juga banyak membahas tentang kejiwaan-kejiwaan yang lainnya dengan spesialisasinya, ya kan, alias spesialnya. Jadi hari ini sudah datang. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir di dialog ruang kita Pos Belitung. Setelah seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, bagaimana kejiwaan, apalagi di dalam kondisi pandemi. Sebelum kita ngobrol banyak ya Bu Ngesti, diperkenalkan dulu dengan para pemirsa di sini, di mana kira-kira pekerjaannya apa sih, ya kan? Dinasnya di mana mungkin? Nah, silakan untuk menyapa sambil menyapa pemirsa yang berkesempatan menonton pada sore hari ini. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dr. Ngestituti Pramusita, spesialis kedokteran jiwa. Untuk saat ini saya bekerja atau dinas di RSUD Haji Marsidi Djudono, Kabupaten Belitung. Insya Allah secepatnya bisa langsung aktif di sana. Karena ini masih proses kepengurusan dari kemarin masa setelah studi PTDS. Oke. Okay. Ya, kira-kira pemirsa ya, kalau misalnya memanggil saya cukup Dokter Ngesti saja boleh. Oke, kita panggil Dokter Ngesti. Oke, jadi itu tadi beliau bertugas atau berdinas di RSUD Dr. Marsidi nanti. Kemudian bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya atau punya suatu problem atau apapun itu tentang kondisi psikologis kita, bisa dalam rubrik interaktif nanti kita akan coba buka, ya kan. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentar ataupun pengalaman lainnya di dalam komentar di fanpage kita Pos Belitung. Nanti langsung dijawab oleh Dokter Ngesti lebih spesifiknya lagi, kira-kira apa solusinya atas keluhan-keluhan itu gitu. Oke, Dok. Lanjut kita akan ngobrol tentang kejiwaan, ya kan. Kita sebelum lebih spesifik lagi untuk membahas tentang bagaimana bunuh diri, motif dan lain sebagainya, ini di peristiwa-peristiwa atau kondisi pandemi saat ini, ya kan, banyak apalagi di awal-awal bagaimana goncangan-goncangan psikologis yang kemudian mereka bekerja dirumahkan, alat kemudian berujung pada PHK. Nah, ini secara psikologi atau secara kejiwaan itu sendiri bagaimana melihat kondisi yang terjadi dengan kita ngambil dampak dari COVID ini. Nanti mungkin ada dampak-dampak yang lain yang mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya boleh nggak saya minta izin untuk membuka masker? Oh, silakan. Karena sepertinya saya agak ngos-ngosan ini. Mohon maaf. Karena saya buat sesantai mungkin ya. Ya, betul. Bisa leluasa, jarak sudah. Sudah kita sudah terjauh ini. Ya. Okay. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih untuk Pos Belitung yang memang ada permasalahan yang dulu, mungkin bukan dulu, sampai sekarang juga menjadi permasalahan yang cukup berat ya, dan angkanya juga menembus angka penyebab kematian kedua di seluruh dunia, yaitu bunuh diri. Jadi memang bunuh diri ini dulu sebelum pandemi sangat marak, apalagi setelah pandemi. Setelah pandemi pastinya angka bunuh diri itu meningkat. Jadi tidak hanya disebabkan karena kondisi psikologis, tetapi disebabkan karena kondisi fisik, kondisi penerimaan pasien itu terhadap
pandemi, gejala pandemi, baik itu pasien yang belum bergejala atau yang tidak mengalami kondisi COVID positif maupun pasien yang sudah positif. Jadi untuk apa, ada ide-ide motivasi mereka, putus asa mereka yang tidak hanya masalah lain, tapi di sini ditambah ada masalah fisik, yaitu masalah medis corona tadi. Okay. Jadi untuk alasan bunuh diri atau apa itu yang jelas saat ini meningkat. Okay. Tidak hanya di Belitung, tetapi di seluruh dunia. Secara global itu ya. Kalau secara kita lihat peristiwa-peristiwa yang mungkin terpublish, ada juga yang mungkin tidak terpublish juga. Mungkin masih ya, banyak yang belum di tracking kemudian. Ya betul. Nah kalau kemudian kita lihat secara medis ya, kalau kita berbicara secara medis, bagaimana mereka-mereka ini yang dalam tanda kutip terguncang psikologisnya agar untuk kemudian berkonsultasi, apakah hanya sekadar dihadapi sendiri atau secara spesifiknya lagi adalah bagaimana mereka harus kemana sih ketika dia punya beban, punya tekanan, itu apa sih yang solusi akan yang harus dilakukan oleh mereka yang merasa ya, ya kalau memang merasa gitu. Itu secara medisnya seperti apa dok? Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, ada kalanya kita berkenalan dulu dengan bunuh diri, okay, suicide. Jadi menurut terminologi dari jurnal meta-analisis, yang namanya bunuh diri itu adalah suatu tindakan, segala perbuatan untuk mengakhiri hidup seseorang yang dilakukan secara sengaja oleh orang tersebut, okay, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan, kok bisa jangka pendek jangka panjang? Gitu. Yeah, yeah. Nanti akan dibahas lagi nanti ya, yeah, mungkin ya kedepannya. Tapi yang jelas terminologi dari bunuh diri itu adalah seperti itu. Yeah. Nah untuk faktor-faktor resikonya itu yang jelas adalah faktor stresor. Stres. Nah seperti yang kita tahu, kita nggak bisa bilang oh stres karena psikologis, oh stres karena ini, tidak. Jadi faktor stres itu sendiri dibagi dua. Ada stres organik yang pertama. Stres organik di sini mencakup stres fisik secara medis, ya. Apakah pasien itu menderita penyakit kronis yang berbahaya, tetapi tidak langsung membahayakan hidupnya, tetapi menyakiti dirinya, okay, seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah stres yang non organik. Dalam hal ini kita berbicara masalah psikologis atau kejiwaan. Nah, okay, dua macam stres tadi itu dapat menyebabkan orang tersebut bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi ada satu lagi daerah abu-abu yang membuat orang tadi masif atau memiliki ide-ide bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki ide-ide, yaitu adanya gangguan kepribadian. Jadi tiga faktor penting, adanya stres organik, stres non organik, dan faktor ciri kepribadian. Ciri kepribadian. Jadi motifnya dia mau ngambil yang dalam, kalau kira ide itu tadi motifnya, keinginannya itu apa yang harus, yang mau dia akhirnya bersikap demikian gitu. Iya. Oke, jadi dari tiga faktor tadi kalau kita lihat, yang dominan ini apa sih? Kalau kita lihat kejadian secara global, nanti kita akan berbicara case by case ya, yang ada di Belitung, nanti ada beberapa kejadian maupun tahun lalu maupun yang terbaru di 2021 kemarin ya, Januari Februari kalau tidak salah itu ada dua kejadian. Nah itu yang dominan dari tiga faktor itu tadi apa kira-kira? Yang dominan itu adalah stres non-organik. Non-organik? Iya. Psikologis. Stres psikologis itu yang dominan. 70% saya sebutkan nilainya ya, nggak apa-apa ya mas ya. Jadi kalau berdasarkan WHO terbaru dari jurnal meta-analisis yang pernah saya baca, bahwa 70% pasien-pasien yang bunuh diri, melakukan bunuh diri, itu menderita bipolar, gangguan mental. Gangguan mental. Ya. Untuk 20% itu penyalahgunaan nafsa. Dalam arti kata di sini nafsa adalah alkohol. Karena efek dari alkohol yang kronis, pemakaian alkohol yang kronis dapat menimbulkan depresi yang berkepanjangan. Kalau tidak bisa terhandle, dia bisa melakukan suicide. Dan yang terakhir adalah yang 10% itu adalah pasien-pasien psikotik atau pasien-pasien psikosis, skizofrenia, ya mohon maaf, pasien-pasien yang menggelandang seperti itu, okay, itu mungkin ada terbesit keinginan untuk bunuh diri, tetapi berhubung tidak sinkron, tidak balance, ya jadinya ya dia bisa teralihkan dengan yang lain seperti itu. Gitu. Tapi yang jelas bipolar, penyalahgunaan nafsa dan psikotik tadi, tiga itu. Oke. Nah,
berbicara untuk skup Belitung itu tadi, bahwasanya ada peristiwa-peristiwa yang memang ini kita bisa kategorikan, misal ada nggak umur kan, kalau kita lihat misal masih muda juga, kemudian ada juga yang sudah setengah baya gitu. Kalau kita lihat dari kejadian ada dua yang terbaru kemarin, bagaimana ini bahkan kalau kita melihat, karena motif ini sebenarnya kan yang diduga, karena kita tidak tahu sebelumnya itu fine-fine saja, gak ada persoalan terhadap mereka pun, ada yang defend atau tertutup, tidak mengungkapkan hal ini. Ini apakah ketika dia memendam persoalan ini, sehingga kita hanya menduga-duga nih sih dok, ya kan? Termasuk di dalam pemeriksaan ini nanti saksi-saksi, baru melihat kronologisnya, kecuali dia memang menulis surat wasiat atau apa ketika dia mau mengakhiri hidupnya gitu. Kalau kita melihat range dari segi usia untuk dorongan-dorongan mengakhiri hidup ini tadi, ini lebih rentan kemana kira-kira? Ya, terima kasih Mas. Itu pertanyaan yang menarik ya. Dan memang dari teori tidak sesuai dengan praktek rupanya. kalau dari beberapa jurnal, saya ambil jurnal yang terbaru ya, itu usia itu kurang atau sama dengan 19 tahun, kurang dari 19 tahun. Itu biasanya dia terjadi di negara-negara maju seperti Jepang misalnya, ya. Dan kalau itu yang untuk usia mudanya, dan kalau dia ada range di situ, lebih ada juga usia yang lebih 49 tahun atau lebih. Itu biasanya motifnya karena depresi juga udah pasti, dan yang terakhir adalah karena adanya faktor medis tadi, penyakit-penyakit kronis. Dia punya riwayat sakit itu ya? Punya riwayat sakit medis dulu. Seperti itu. Nah, akan menarik juga dok, ketika dia merasa sakit ini tadi, ya kan? Ketika merasa sakit tidak sembuh-sembuh, ya jengkel mungkin ada. Nah, ketika dia juga berusaha untuk dia bagaimana dia sembuh, atau memang dia hanya membiarkan saja, atau memang dia tidak mau berobat, hanya membiarkan saja, toh berarti di sini ada juga kan, mungkin juga dia dalam kondisi yang tidak tercover atau tidak mampu untuk berobat itu tadi, ya. Nah, sebenarnya ini yang kemudian menjadi komplikasi gitu loh, untuk masuknya agar dia itu lebih akhirnya putus asa. Nah, bagaimana kita juga kalau memang kita tadi faktor dalam medis itu tadi disebutkan juga untuk menjadi dorongan mengakhiri hidup, berarti bagaimana kita menyembuhkan dulu gitu loh dok, upaya penyembuhan ini agar dia tidak menyerah gitu loh dok, secara kejiwaan gitu loh. Oleh karena itu gini ya, memang sih kalau kita menilik lagi dari usia, memang teorinya tadi ya, ini kembali lagi dulu ke usia sebentar, karena saya belum tetap menjawab. 19 tadi 49, tetapi kenyataannya tidak lihat usia, tapi dilihat dari coping itu apa ya? Coping itu cara manusia untuk menyelesaikan masalah. Manajemen stres. Manajemen stres. Jadi manajemen stres itu setiap usia berbeda-beda. Ada yang manajemen stres usia 19 tahun, 20 tahun, tetapi dia problem solvingnya sudah bagus, menyikapi permasalahannya sudah bagus. Jadinya tidak ada rasa putus asa yang berkepanjangan, tidak ada rasa depresi yang berkepanjangan, seperti itu. Tapi ada juga usia-usia lansia, 60 tahun lebih, atau bahkan sebelum lansia, sekitar 40-50 tahun, itu yang problem solvingnya nggak bagus. Manajemen stresnya nggak bagus. Nah, itu yang mencetuskan dia faktor resiko untuk terjadinya bunuh diri. Nah, itu tadi apa yang disampaikan Dr. Ngesti adalah menarik, bagaimana coping atau manajemen stres di dalam diri ini, sehingga orang itu berpikir bagaimana lebih baik, sudahlah inilah cara yang diambil untuk selesai, menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kemudian catatan adalah bagaimana usia ini juga kalau secara range kita tidak bisa pukul rata, itu sudah ada kajiannya. Nah, yang 19 tadi, yang kalau yang 40 dominan mungkin lebih faktornya sudah kompleks. Nah, yang masih muda ini tentu saja yang dominan adalah bagaimana persoalan asmara. Ah, itu tadi ada juga yang menyampaikan bagaimana persoalan asmara ketika itu ya kadang kita juga nggak bisa menyahkan, karena memang dia punya cara sendiri bagaimana dia kalut begitu kalutnya dengan persoalan asmara. Nah, ini bagaimana sih ketika kita melihatnya ini hal-hal. Kalau kita lihat di
berita-berita maupun daring maupun media massa, itulah yang dominan bagaimana kita melihat karena putus cinta, karena ditinggal, menikah. Ah, itu. Ya, terima kasih. Cuman gini, itu dari media online ya? Ya. Dari media online, putus cinta, putus jiwa gitu ya. Putus cinta, putus jiwa. Sebenarnya gini, kembali lagi kalau kita berbicara ini masalah usia atau masalah percintaan ini, karena dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya masalah usia, umur 19 tahun, itu sebenarnya akar permasalahan adalah di pola asuh keluarga. Okay. Kembali lagi, pola asuh keluarga. Ini kita nanti kita bahas percintaan nanti dulu, ini dulu. Okay. Yang usia dulu. Usia jadi dulu, ya. Pola asuh keluarga itu sangatlah penting. Ada berita yang pernah saya baca, ada kakak adik bunuh diri setelah ibunya meninggal. Yeah. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Kalau ditilik permasalahan ke belakang, pola asuh keluarga yang terlalu protektif atau yang permisif ya, yang terlalu membanjakan anak, terlalu membuat anak itu dalam zona nyaman, itu akhirnya anak tidak bisa problem solving. So, kalau ada permasalahan, kalau ada apapun, dia tidak bisa manajemen stres. Itu yang membuat anak itu sebenarnya putus asa, dia nggak ada jalan keluar, komunikasi dengan keluarga lain tidak bagus, terjadilah usaha bunuh diri, tantangan susah. Nah, kalau masalah putus cinta, itu memang sebenarnya tidak dialami oleh kaum-kaum muda saja. Jadi di semua usia, kalau misalnya dia nggak bisa manajemen stres, kurang bijak dalam menyikapi permasalahannya, itu bisa menimbulkan bunuh diri juga. Satu lagi, dari dua hal ini, antara putus cinta dan pola asuh keluarga yang anak-anak tadi ya, yang dialami oleh anak-anak, sumber yang paling penting di sini adalah komunikasi, Mas. Komunikasi. Banyak kita ini terjadi miskomunikasi, timbul huru-hara, perpolitikan segala macam, pemerintahan apa segala macam ke bawah atau di masyarakat, macam-macam itu semuanya karena gangguan komunikasi. Jadi kalau komunikasinya bagus, apapun permasalahannya, tidak hanya masalah bunuh diri, apa saja, insya Allah sih bisa clear, bisa oke. Oke. Ya, sebenarnya memang kalau disampaikan tadi pemirsa bahwasanya komunikasi ya lah, kalau ngobrol biasa ikan tangkap pakai emosi, tapi kalau ngobrol biasa komunikasi juga pakai emosi, ini juga tadi tetap kembali kepada bagaimana manajemen stres tadi, mental antara pikir dan apa yang sebenarnya itu tadi, sinkronnya tadi, keinginannya sih oke, kita selesaikan secara baik-baik ya kan, kalau kita berbicara tentang persoalan asmara tadi yang mungkin menjadi dorongan orang untuk mengakhiri itu bukan hanya di usia remaja maupun yang sudah berumah tangga itu ya kan. Jadi ketika juga kita pikiran kita panas atau kalut juga, itu juga di sini peran bagaimana orang-orang di sekitar, atau bukan hanya kita sebagai dokter atau mungkin psikiater. Nah, peran butuh teman curhat, boleh dijelaskan dok? Apakah ini juga bisa kemudian turut membantu? Bagaimana ini nanti juga meminimalisir orang itu berbuat nekat? Nah, ya. Terima kasih Mas. Jadi kalau misalnya kita ngomongin curhat, butuh teman curhat, itu sudah pasti. Karena dari psikiatri sendiri, dari kedokteran jiwa sendiri, itu ada yang namanya kita ventilasi. Jadi ventilasi itu adalah suatu bentuk psikoterapi suportif yang membantu pasien untuk meringankan permasalahan. Ventilasi itu apa sih dok? Hmm. Ventilasi itu adalah pada saat dokter mendengarkan semua keluh kesah pasien yang diutarakan ke dokternya, apapun itu. Baik itu masalah pribadi, baik itu masalah rumah tangga, pribadi, rumah tangga, dan yang lain-lain, itu dibicarakan ke dokternya. Seperti itu. Itu jadi bisa dikatakan curhat dengan dokter. Kalau di kami, itu namanya ventilasi. Dan kami pun tidak hanya mendengarkan begitu saja, mohon maaf, mungkin kalau misalnya dengan teman, atau misalnya dengan dengan anggota keluarga, mendengarkan, dan takutnya disebarin ke mana-mana, seperti itu kan? Ya. Curhatnya seperti itu. Jadi kalau bisa, ya didengarkan dan diberikan solusi. Kalau kami, kita dengar, kami dengarkan, setelah itu kita berikan solusi. Nanti yang memilih adalah si pasien itu sendiri. Betul. Jadi
problem solving bukan hanya sekadar termanjut, sebenarnya juga jangan juga kita sebagai yang dicurhat itu juga memaksa untuk memilih apa memilih opsi tertentu ya dok ya. Iya. Ini jadi kita memberikan opsi ini terserah nanti mau ambil yang mana, harusnya yang seperti itu ya dok. Iya. Jadi biarkan si istilahnya yang curhat itu yang memilih, tetapi kita tetap mengarahkan ke yang bagus. Oke. Jangan kita arahkan ke yang istilahnya yang membuat kesulitan. Ngompor-ngompori gitu loh ya. Jadi maksudnya ketika dalam posisi hal-hal yang seperti ini akan lebih baik memang kita arah atau lari itu tadi. Larinya kemana sih gitu kan? Ya ada opsi banyak pilihan tadi ya dok. Selain teman-teman terdekat, keluarga. Pilihan yang kemudian akhirnya kembali ketika keluarga dan menyerah adalah bagaimana penanganan secara medis. Iya. Nah, kalau kita merunut kasus-kasus yang terjadi sendiri yang mungkin dokter ngesti tangani, ya kan? Sejauh ini pasien-pasien yang memang merasa punya persoalan atau gangguan-gangguan dalam kejiwaan ini sendiri seperti apa itu, dok? Iya. Oke. Terima kasih mas. Jadi kalau misalnya untuk gangguan kejiwaan sendiri, berarti ini kita menilik ke stres yang non organik ya, stres yang disebabkan karena masalah psikologis. Itu banyak memang dari yang tadi saya sebutkan 70% pasien bipolar itu yang mengalami istilahnya dia mengalami attempt of suicide atau tentamen suicide, itu adalah pasien-pasien dengan depresi. Jadi pasien-pasien dengan putus asa yang benar-benar udah apa ya, kalau bahasa Jawanya kayak wes coklek gitu. Iya. Mentok. Sudah mentok, terus dia tidak ada harapan hidup lagi. Tidak ada harapan untuk dapat eksis di dunia ini. Jadi sebagian besar adalah memang depresi. Di samping depresi itu disebabkan karena pemakaian alkohol juga. Jadi kita jangan misalnya kita waspada kalau ini pasien bunuh diri, ada nggak riwayat pemakaian alkohol sebelumnya? Atau adakah riwayat dia memang menggunakan obat-obat depresi? Atau adakah dia memiliki riwayat mood yang tidak bagus, marah yang terlalu berlebihan atau sedih yang terlalu berlebihan seperti itu? Oke. Nah, itu tadi pemirsa bagaimana penanganannya itu juga runutannya ketika mereka yang berkonsultasi pun akan digali juga secara lebih dalam apa yang membuat depresi yang dia alami itu sendiri ya dok. Nah, ketika menangani pasien ini ya dok ya, ketika kita menangani pasien ini kan ada yang tingkat stresnya, mungkin ada yang bisa diajak berkomunikasi secara lancar curhat, ya kan? Ada yang mungkin juga ditanya A jawab B, jawab A ya itu enggak, dia juga sudah enggak jelas apa yang dia alami juga. Nah, sejauh ini bagaimana sih dok yang sudah ditangani oleh dokter Ngesti sendiri sejauh ini gitu? Iya, terima kasih mas. Jadi kalau sejauh ini memang pasien tadi macam-macam ya. Iya. Ada yang pasien yang istilahnya yang tanpa harus kita menggali lebih dalam, dia udah keluar sendiri. Mengalir, jadi waduh kalau psikiater melihat ini harta karun udah keluar sendiri. Jadi kita nggak susah-susah gali kan, sudah keluar sendiri permasalahannya apa. Lalu bisa kita psikoterapi, bisa kita kasih obat seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak nyambung, ya itu juga banyak sebenarnya mas. Jadi pasien-pasien yang dia menderita skizofrenia atau menderita gangguan mental itu jangan salah ya, dengan retardasi mental, dengan pasien-pasien yang autis itu juga ada depresinya. Mereka tidak bisa mengutarakan ya, tapi sebenarnya mereka depresi. Bagaimana cara penanganan kita? Nah, kalau dulu saya di RSUD Muardi itu kami ada seperti kayak tim khusus namanya tim psikoterapi. Jadi tim psikoterapi itu kita membuat tim khusus untuk menangani pasien-pasien yang sulit untuk kita diagnosis. Jadi sulit untuk kita diagnosis dan sulit untuk melakukan istilahnya psikoterapi konseling. Biasanya tahap awal di situ adalah minum obat dulu, farmakologi dulu. Jadi psikofarmako dulu, nah nanti setelah dia bisa istilahnya sudah
sedikit nyambung pembicaraannya dengan kami, baru kita mulai pelan-pelan kita mulai ke tahap penggalian informasi, mulai dengan konseling, bercerita seperti itu. Tapi awalnya harus dengan obat dulu kalau pasien-pasien yang sulit seperti itu. Oke, jadi penanganan awal tetap pakai beda-beda ya, memang dengan tergantung case-nya masing-masing tadi. Ya. Tapi menarik juga dok, ketika memang harus ada tim khusus yang memang menggali ini tadi, kayak tim psikoterapi tadi ya. Berarti ini persoalan memang dalam tentangku sudah berat ya? Iya. Ah, sudah berat. Itu sejauh mana kita bisa angsur-angsur itu bisa pulih, persentasenya atau progresnya untuk penanganan ini berapa lama sih dok? Misalnya dia menjadi stabil lagi. Iya. Jadi gini ya Mas, persoalan jiwa ini kan karena bunuh diri itu termasuk kegawat daruratan jiwa ya. Iya. Dua kegawat daruratan jiwa, gangguan gelisah dan bunuh diri. Itu adalah suatu proses yang panjang. Gak bisa seperti sakit batuk pilek atau apa. Tiga hari obat sembuh, nanti kembali lagi ya Bu, Pak. Oh kasih obat seminggu, nanti saya kasih antibiotik, nanti sembuh ya Pak. Terima kasih, selesai, sudah. Tidak. Jadi kita memang siap-siap ini yang namanya HP, ya. Dok, konsultasi jam berapa? Jam 1 malam. Oke, ini pasiennya kalau enggak saya terima terjadi self harm atau misalnya mutilasi diri atau menyakiti diri sendiri atau misalnya jatuh-jatuhnya bunuh diri. Jadi memang butuh proses yang lama, Mas. Jadi kita observasi itu tergantung pasiennya. Kalau di pengobatan psikiatri itu pagu pengobatan psikiatri itu minimal 5 tahun. Kita observasi. 5 tahun itu minimal. Minimal 5 tahun. Dan bisa sampai seumur hidup. Bisa sampai seumur hidup. Kenapa? Karena ini kita kalau udah ngomongin psikiatri, neuropsikiatri berarti kita ngomongin masalah neurotransmitter. Kita berbicara masalah hormon di dalam otak kita. Dan itu kestabilannya itu tergantung dari macam-macam, tergantung dari genetik, tergantung dari pola asuh, tergantung dari supporting masyarakat. Jadi kita mengobati pasien tuh nggak hanya kita ngobrol, nggak hanya kita ngasih obat, enggak, kita lihat support sistemnya, keluarganya, teman-temannya, kira-kira mendukung nggak, seperti itu. Okay. Semakin bagus support sistemnya, insya Allah untuk kategori sembuh ya, dalam arti kata sembuh itu membaik lah, tapi tidak 100% membaik, itu lebih cepat. Oke, dorongan-dorongan tadi, itu tadi pemirsa bagaimana nggak gampang untuk bagaimana mengobati kejiwaan atau menterapi ini butuh proses panjang minimal 5 tahun itu untuk kategori itu minimal ya, udah kayak masa jabatan kepala daerah saja 5 tahun gitu ya. Berarti itu tadi bagaimana harus standby ya kan, HP harus on ya kan. Jadi kita pokoknya nanti bagaimana keluh kesah ya kan sebagai dokter kejiwaan itu mungkin dia cukup menangani kejiwaan, tapi saya juga butuh bagaimana kejiwaan saya. Nah nanti mungkin kita akan pilih lagi bagaimana peran dan dukungan dari dokter itu sendiri agar juga biar jernih atau lancar juga untuk selalu melayani para pasien yang sedang ditangani. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita ulas lebih dalam lagi. Kita akan break sejenak, tetap di dialog ruang kita Pos Bitung bersama Dr. Ngesti.
Oke, balik lagi pemirsa Dialog Ruang Kita Pos Belitung, masih bersama saya di sini Dr. Ngesti, dokter spesialis kejiwaan di RSUD Dr. Marsidi Yudono. Tadi sebelum break adalah bagaimana penanganan psikoterapi, ya kan? Kemudian harus standby, bagaimana harus melayani konseling di dalam nggak mengenal waktu. Nah ini dok, jadi sebenarnya ya kapan istirahatnya kalau kita dikasih pasien yang banyak gitu. Tapi dalam hal lain kita harus melakukan ini pengabdian ini juga menyangkut nyawa dalam tanda kutip ketika yang disampaikan tadi melakukan hal-hal yang aneh-aneh nanti kalau nggak dilayani. Nah ini kalau kita pengalaman pribadi itu menangani seperti ini, nah itu tadi bagaimana sih menghadapi kondisi yang tidak mengenal waktu tadi dalam tugas ini, dok? Iya, terima kasih mas. Itu adalah pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi psikiater itu butuh psikiater. Psikiater itu butuh psikiater. Jadi sebelum kita butuh psikiater, psikiater itu harus memanage dulu waktunya. Caranya seperti apa? Kita menginformasikan kepada pasien-pasien jam bicara kita atau jam konseling kita. Seperti itu. Kecuali pasien yang urgent. Nah, biasanya pasien-pasien yang urgent itu adalah pasien-pasien yang terkait dengan sudah mengalami self-harm, sudah mengalami istilahnya ide suicide, ya, suicide ide, sudah mengalami suatu apa namanya, mungkin sudah ada committed suicide, sudah ada niat bunuh diri. Nah, itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus on time. Karena jangan sampai kita sudah disumpah ya, nggak cuma sama manusia top ya, sudah disumpah ya. Nah, jadi tapi untuk kesananya sih, kalau pasien-pasien yang mungkin hanya ada ide-ide bunuh diri saja, tetapi tidak sampai melakukan suatu percobaan atau tingkah laku, itu masih bisa kita informasikan pelan-pelan jadwal konseling dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Oke. Nah, kalau kita berbicara peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi atau action yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, kami juga di dalam media ini memberitakannya ya cukup dilematis ya. Di saat kita harus menyampaikan peristiwa yang seperti ini, di pihak keluarga juga demikian adanya, karena memang ada tadi sebenarnya banyak faktor. Ah, berarti itu kita bisa sebut korban kah? Ketika dia sudah mengakhiri, kita sebut dia adalah korban. Korban, kita sebut yang sudah si A ini tadi korban gitu. Padahal, tapi dia bukan korban apa-apa, tapi dia memang mengakhiri itu. Nah itu istilahnya, iya, untuk dirinya sendiri gitu loh. Korban tetap berarti itu. Korban dan pelaku. Korban dan pelaku itu korban tadi. Korban dan pelaku. Oke. Nah, ketika dia sudah action ini, nah ini kemudian tadi menyulut bagaimana mungkin sekedar di yang dikupas juga yang lagi viral, bagaimana dia membunuh anak-anaknya 3 sekaligus, yang kemudian dia akhirnya mengakhiri, berniat tapi gagal. Nah dalam kondisi seperti itu, kalau kita mau kita lihat secara penanganan tadi, tapi walaupun akhirnya juga meninggal juga, jadi kompleksitas persoalan yang dihadapi ini itu mungkin grade-nya sudah di atas 100 mungkin, dok. Iya, ketika dia sudah stressor, begitu nekat itu tadi, dok. Stresor paling tinggi 10, dia sudah di angka stresor 10 sepertinya. Iya ya. Ada tingkatannya tadi, dok, apa? Stres. Iya. Jadi untuk yang stresnya tadi awalnya tuh 3 sebenarnya sih sebelum dia melakukan suatu tentamen suicide atau attempted suicide itu ide dulu. Okay. Ide suicide dulu. Dia terus mau pakai cara apa? Idenya, waduh ini gimana ya, gimana? Ah, pakai cara apa? Yeah. Terus harusnya bagaimana? Seperti itu. Okay. Terus yang kedua tadi adalah committed suicide. Committed suicide itu dia sudah benar-benar diniatkan, sudah membeli. Oke. Okay. Sudah membeli barang-barang untuk bunuh diri tadi. Atau membunuh orang tadi, misalnya. Yeah. Nah, yang terakhir tadi adalah percobaan tadi. Percobaan tadi, tentamen suicide tadi, dia sudah melukai, dia sudah minum misalnya minum karbol atau misalnya minum bahan-bahan kimia lain seperti itu.
Tiga tingkatan itu. Tiga tingkatan. Dan itu memang kembali lagi menilik ke belakang, masalah depresi itu memang harus waspada. Jadi depresi itu ada yang terselubung, ada yang dia terekspos. Nah, kalau depresinya terekspos, itu kita lihat, oh ini orang ini murung dari pagi. Maksudnya terekspos itu kita yang bisa melihat. Oh, sudah terlihat gerak-geriknya. Oh, ini orang ini sepertinya kok menangis terus, kok sepertinya kok marah-marah terus. Jangan salah loh, orang yang marah-marah dengan gangguan ansietas tinggi, itu sebenarnya dia mengalami depresi. Stres. Kesedihan. Tapi dia tidak bisa mengutarakan caranya. Ya mau gak mau memang karena sudah kepribadiannya seperti itu, jadi dia marah. Itu yang pertama. Yang kedua, depresi terselubung, itu yang sulit. Seperti apa sih depresi terselubung? Misalnya nih, maaf ya, ada orang yang ceria, ada orang yang gembira terus, ada orang yang wah kayaknya hidupnya kok bagus-bagus aja, asik-asik aja gitu ya. Kemarin habis nyanyi dia, kemarin habis ini, besoknya dia ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri, blablabla. Sebenarnya dia itu menyimpan depresi yang dia tidak utarakan ke orang lain, itu depresi terselubung. Seperti itu. Jadi memang ya kita nggak bisa menilai sesuatu dari covernya. Kita harus menilik ke belakang. Kita harus tracking ke belakang. Tracking ke belakang. Oke. Jadi benar pemirsa, bagaimana kita meluapkan, ngilangin stres tadi, banyak cara ya. Yang tadi yang marah-marah, yang mungkin itu mungkin bawaan, yaitu cara dia meluapkan bagaimana biar dia memendam tadi ya, jelas ya. Kalau dia memendam malah mulai berbahaya tadi ya, ya. Kemudian ya bagaimana cara kita tadi apa, mungkin butuh piknik kek atau apa ya kan, itu biar dia fresh juga dengan tekanan ini juga. Jadi tentu ya dok ya. Nah, kemudian dengan tingkat, dengan persoalan-persoalan yang dihadapi gitu dok ya, bahwasanya kejiwaan ini tentu saja tidak akan habis gitu ya. Nah, kalau kita menilik tren ya kan, faktor-faktor di dalam era digitalisasi seperti saat ini, itu kalau kita melihatnya dok, bagaimana ini juga, apakah ini juga mempercepat orang cepat stres atau malah mengurangi stres? Misal dia main game tapi stres juga nanti jatuhnya kalau dia tidak tersalurkan. Nah, bagaimana pengaruh teknologi informasi ini berpengaruh baik atau berpengaruh sebaliknya itu dok, terhadap kejiwaan kita itu dok? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup luas ya sebenarnya ya. Karena kita sudah membicarakan masalah game ya tadi ya. Kita sudah membicarakan masalah istilahnya sudah membicarakan masalah yang sudah terjadi, permasalahan yang global, yaitu game addiction. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri, apalagi ada gejala pandemi ini, yang namanya handphone, yang namanya Zoom, yang mau nggak mau kita terekspos dengan hal-hal elektronik seperti itu. Nah, itu benar tadi kata Mas, itu bisa menimbulkan kecemasan juga. Dan bisa gara-gara main game saja atau gara-gara melihat berita yang istilahnya tidak sesuai dengan keinginan orang tadi, memang dia sudah rentan jiwanya, dia bisa mengadakan atau melakukan suatu tentative suicide atau percobaan bunuh diri. Bisa. Ada yang merilekskan, menenangkan, permainan yang wah ini kayaknya menghibur tuh ada. Jadi kembali lagi ke masing-masing orang, masing-masing pelaku. Istilahnya, apakah dia dalam arti kata manajemen stresnya baik? Kalau manajemen stresnya baik, dia bisa menggunakan ranah ini untuk hiburan. Nah, kalau misalnya dia manajemen stresnya buruk, dia dapat terbunuh dalam arti kata ya, cemas, stres itu karena permasalahan ini. Gitu. Okay. Itu tadi pemirsa, bagaimana teknologi informasi ini kembali kepada diri kita, bagaimana ini juga memanfaatkan bagi kita, jangan sampai ini malah menambah beban persoalan. Tapi kalau bisa tadi memang ini bisa untuk menurunkan atau mengalihkan stres kita ya, itu tadi dengan game-game tadi atau mau pilih yang tadi gitu. Jadi kita makanya cari game yang santai saja ya, jangan bikin mumet juga gitu kan. Oke. Masih ada waktu untuk pemirsa live Facebook,
bertanya atau mau berkonsultasi boleh, ya kan? Atau punya pengalaman atau punya apa namanya, kita sendiri merasa kurang tenang atau dan lain sebagainya, mumpung ada dokter Ngesti di sini menjawab persoalan, ya kan, konsultasi loh, kalau konsultasi ke rumah sakit. Jadi rumah sakit. Ya, bisa juga. Itu jadi itu nanti dok, sebelum kita break tadi akan ada menyampaikan bagaimana ada tiga persoalan yang kita bicarakan di dalam persoalan psikoterapi tadi ya. Iya. Nah, itu disampaikan bisa dok, apa namanya, hal-hal itu tadi. Mm-hmm. Untuk bagaimana ini juga menjadi apa namanya problem solving atau pemecahan masalah agar kejiwaan atau mental kita itu menjadi lebih stabil gitu dok. Iya, terima kasih mas. Jadi tadi kalau yang permasalahan yang tiga tadi sudah saya sebutkan tadi, yang dia menjurus tadi ada ide suicide, ada commitment suicide, dan tindakan suicide. Itu dari yang ide tadi, kenapa dari ide tadi dia bisa menimbulkan ke suatu perilaku. Tapi kalau cara kita memanajemen ya, jadi saya sedikit bahas masalah bagaimana sih kita memanajemen stres kita. Ya. Jadi yang pertama itu adalah saya masukkan karena mindfulness ya. Kita non-judgment. Okay. Jangan menjudge. Jangan menghakimi. Jangan menilai. Saya mau bicara masalah splitting ya, karena splitting itu suatu istilahnya coping kita, defense mechanism kita. Jadi misalnya gini, mas misalnya ada salah sama saya sedikit, tapi mas bagus, memang orangnya baik. Terus saya karena ada mas menyinggung perasaan saya jadi menjudge mas tuh, ah aku gak suka sama kamu, kamu jahat. Cuman gara-gara satu permasalahan, mungkin satu persoalan itu hanya perbedaan pendapat, gitu loh. Nah, itu kita jangan seperti itu. Non-judgment, jangan menjudgment, pertama itu. Yang kedua, itu kita harus acceptance, menerima. Tidak semua orang sesuai dengan kemauan kita. Tidak semua orang itu menganggap kita baik. Itu hak mereka menganggap kita buruk, menganggap kita apapun, whatever, itu hak mereka. Kita jangan, istilahnya jangan langsung menjudge tadi, jatuh-jatuhnya langsung ke sana. Jadi selalu positive thinking. Ya. Terus tadi acceptance ya, menerima, dan tidak hanya menerima orang saja, tetapi menerima lingkungan. Oh, menerima saat ini pandemi. Oh, memang kita kalau keluar harus pakai masker. Oh, memang kita harus dibatasi keluarnya. Kita harus menerima itu. Jangan kita protes, jangan kita pandemi terus kita demo, please deh. Gitu ya, jangan seperti itu. Nah, terus kita harus istilahnya memaafkan. Tadi setelah menerima kita memaafkan. Memaafkan orang lain, oh memang dia begitu. Oh ya sudah. Memaafkan diri kita saya nggak mampu mengerjakan ini, tapi suatu saat saya akan bisa. Oke, saya memaafkan diri saya sendiri, seperti itu. Terus satu lagi untuk manajemen stres itu tadi kita harus berpositif thinking. Baik. Ada yang menarik bagaimana positif thinking dan memaafkan. Nah, ini legowo atau persoalan sudah plong itu. Angel kalau dalam bahasa Jawa ya, itu susah speakingnya. Sudahin saja. Padahal di dalamnya itu menyimpan sesuatu yang memang itu tidak akan susah untuk dimaafkan gitu. Jadi persoalan legowo atau plong, atau legawa, atau memang benar-benar tidak ada persoalan lagi clear di antara kita, misalnya tadi persoalan yang disampaikan sebagai contoh tadi. Persoalan kita ini. Nah ya, persoalan tadi ya, persoalan yang dicontohkan kita tadi dalam dialog maksudnya. Nah, jadi memaafkan, positif thinking, legawa. Ah ini tadi. Bagaimana maman ini juga bukan hanya sekadar apa namanya ucapan yang memang setiap hari kita sering dengar, tetapi implementasinya itu gak gampang dok. Bagaimana sih? Ya paling enggak bisa lah gripnya itu sekian persen itu bisa kita implementasikan hal itu
ini hal yang bagaimana, Jok? Memang agak berat sih memang untuk memaafkan, apalagi itu persoalan-persoalan yang memang punya sesuatu yang mungkin akan dibawa masih, gitu. Masih ya. Butuh konsultasi dengan saya. Enggak, hanya saya menyampaikan ada persoalan. Sepertinya iya. Ada sesuatu yang terpendam. Bukan gitu. Kebaca itu tubuhnya nih. Enggak gitu, maksudnya ada juga bahasanya. Saya ada terus di luar diri, ya. Masih di judulnya saya ada terus ya. Jadi kalau saya sih insya Allah ya kan, legowo itu akan perlahan-lahan gitu. Oh, ya. Iya. Tapi kan butuh waktu, maksudnya ada yang bisa cepat. Move on-nya tadi. Kalau kita bawa ketenaran misalnya, gua sudah move on ya kan, ngomong doang gitu. Nah ini kalau kita butuh waktu juga kan, kita by data adalah by proses, bagaimana kita juga penanganannya by proses dok. Jadi kalau kita lihat secara nyata atau realitasnya di lapangan ini bagaimana dok? Gitu. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu adalah aspek penting ya. Bagaimana kita bisa move on kalau kita nggak maafin dulu? Ya. Gitu. Kalaupun kita move onnya nggak sampai 100% kalau kita belum maafin, gitu kan? Ya. Nah, jadi gini, karena ini sudah masuk ke ranah memaafkan dan saya langsung tembak masalah spiritual ya. Oke. Terkait dengan penelitian saya juga. Jadi gini, Allah itu, Tuhan kita ya, itu ada sifatnya al-musawwir. Jadi dia itu menciptakan manusia itu macam-macam. Dari berbeda ras, berbeda suku, macam-macam. Gak cuma berbeda ras, berbeda suku, tapi juga berbeda sifat segala macam. Dan itu membaur. Gak iso ini dikelompokin ke sini, kelompokin ke situ, enggak bisa. Kita bermasyarakat membaur. Satu gitu. Nah, caranya kita supaya satu itu adalah dengan memaafkan tadi. Jadi kita memaklumi, memahami, ya sudah dimaafkan. Pertama itu, kita harus memahami dulu prinsip itu. Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Tuhan saja memaafkan kita, kok kita sombong kali kita dia, nggak bisa maafin orangnya, sudahlah, dimaafkan. Karena kenapa? Kita pun tidak luput dari khilaf, pastinya. Saya banyak khilafnya, Mas juga banyak khilafnya. Jelas, semua. Tapi ya sudah, kita semua manusia, proses itu yang paling penting. Hasil itu nanti akan mengikuti. Hasil tidak pernah mengkhianati. Oke. Proses. Jadi ada usaha dari bukan hanya sekadar diucapkan, tapi memang ada usaha bagaimana kita juga diiringi bersikap. Nah, iringi bersikap tadi. Jadi konteksnya ketika kita tadi berbicara masalah spiritual agama, berarti kita sebenarnya dengan agama masing-masing, kalau kita muslim itu tadi yang disampaikan oleh dokter Ngesti tadi, bahwasanya spirit ya bagaimana memaafkan, bagaimana juga kita kembali. Kita sebagai umat ini ya, kita punya Tuhan ya. Jadi, nah, menggenjot untuk spiritual ini tadi, selain ini sebenarnya sudah sering, maksudnya ketika para ustaz atau ketika para penceramah menyampaikan tausiah, ini selalu kita tonton loh dong, bisa setiap pagi loh kita ada rubrikasi itu gitu loh. Namun ya, setiap pagi kan bukan hanya satu kali, berapa kali itu kan ya kan. Tapi apa namanya ya itu tadi, apakah memang harus face to face atau hanya cukup mendengar, atau memang bagaimana implementasi kita ini agar kita juga menjaga bagaimana jiwa kita ini tetap stabil gitu. Itu kalau dalam penelitian tadi kebetulan dokter membuat suatu penelitian yang tentang spiritual tadi. Nah, dari hasil itu sendiri bisa diceritakan sih garis besarnya dok, mungkin agak biar kita juga global memahami ini bulat, oh memang seperti ini loh dalam konteks spiritualitas dan bagaimana kejiwaan ini juga akan membangun menjadi lebih stabil tadi. Jadi gini ya, ini kita sudah membahas tesis saya ini berarti. Gak apa-apa kan dibocorin sedikit kan gitu. Oke, ya jadi gini, saya menggunakan mindfulness. Jadi mindfulness itu memang itu kata-kata mindfulness itu berasal dari yang punya, istilahnya bukan yang punya ya, yang mengutarakan mindfulness itu orang yang beragama Buddha, biksu. Tetapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, itu mindfulness itu ternyata
Islam pun memang mindfulness juga, ya. Nasrani pun istilahnya kita tuh ada terfokus, keterfokusan istilahnya, fokus untuk beribadah. Nah, itu tadi salah satu aspek penting dari mindfulness, aspek penting dari supaya kita apa istilahnya dekat dengan Allah ya, dekat dengan Tuhan, Tuhan kita. Itu dengan fokus tadi adalah salah satunya dengan memaafkan diri sendiri dulu. Kita harus ada rasa apa istilahnya, harus ada aspek untuk forgiveness, memaafkan diri sendiri. Karena dengan memaafkan itu yang namanya saraf kita parasimpatis itu akan teraktivasi. Ini kita ngomongin udah tesis ya, saya sel jadi sedikit aja, sedikit aja dong. Dengan memaafkan itu akan menimbulkan efek kebahagiaan. Okay. Endorfin kita, enkapalin kita, kita ngomongin masalah hormon-hormon untuk menurunkan rasa nyeri ya. Kita punya morfin dalam tubuh kita, endorfin dan enkapalin dan lain-lain. Nah, itu dia akan timbul dan itu sudah diteliti. Sudah diteliti akan timbul akhirnya nervous atau saraf parasimpatis kita akan meningkat, simpatis akan menurun kerjanya. Apa sih efeknya self healing itu perlindungan diri ya? No. Bukan. penyembuhan wow. Sel yang lagi sakit karena COVID, karena infeksi, karena bakteri, apapun itu, dia ada proses penyembuhan kesana. Dan itu sudah diteliti, meta analisis loh. Istilahnya jurnal itu kan dibagi-bagi. Ya. Yang paling tinggi adalah meta analisis. Okay. Seperti itu. Jadi dapat jadi gini, kalau kita mikirnya susah maafin, niatnya gini, biar saya sehat, saya harus maafin, gitu. Jadi kasarnya ya, awamnya kalau kita ngejelasin maafin, okay, supaya parasimpat bla 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 bla, itu masalah sel. Itu nanti ngomongnya dengan saya. Tapi kalau yang awam, saya harus bisa memaafkan orang lain supaya badan saya sehat. Itu. Di situ poinnya. Itu supaya tadi bocoran sedikit pemirsa. Sebenarnya ini secara poinnya itu tesis dokternya sih. Tapi enggak apa-apa, bocoran sedikit. Tapi pada intinya adalah muaranya bagaimana membangun dari diri kita sendiri, bagaimana kita juga melahirkan spirit untuk menyehatkan itu tadi lewat hal-hal yang bisa kita lakukan, hal yang tidak sederhana sebenarnya tadi, butuh proses dan butuh usaha kita. Continue, nggak bisa serta-merta. Nggak bisa langsung memang. Oke. Jadi, persoalan ketika kompleks yang dihadapi ini menjadi persoalan hidup ya, persoalan hidupnya namanya juga hidup ya kan. Tetapi ada juga pepatah ya kan, pepatah itu yang paling tenar zaman waktu masih saya kecil yaitu mensana en corpore sano ya kan, di dalam jiwa yang kuat. Nah, apakah mesti itu tadi? I find saja nih, ternyata jiwanya tidak sehat. Nah, membangun antara jiwa dan tubuh ini untuk berselaras, gitu dok. Selain yang secara teoris tadi, secara gampangnya aja, secara gamblangnya itu, gitu. Nah, secara gampangnya gimana sih? Nah, secara simpelnya lah, gitu kan. Secara simpelnya. Mungkin harus konsultasi misalnya. Hal yang bisa kita makan ini akan menjadi, ceria lo nanti, coba lah makan belimbing kecut, gitu kan. Nah, kita seneng sana seneng ketawa misalkan gitu, hal yang sih sederhana gitu kira-kira. Oke. Jadi gini, supaya tadi sesuai dengan diri mensana tadi. Kayak apa sih? Ya. Yang pasti yang pertama tadi manajemen stres. Oke. Ya. Yang kedua adalah dari pola tidur. Oke. Pola tidur itu penting. Ada orang nggak bisa tidur, insomnia 3 hari habis itu psikotik. Ada orang ya gara-gara stres akhirnya seminggu nggak bisa tidur, akhirnya dia psikotik lah. Jadi awalnya stres dulu, okay. Dia nggak tidur selama seminggu, habis itu gangguan jiwa. Ya, jadi penting pola tidur itu penting. Tadi manajemen stres, pola tidur. Terus yang ketiga yang penting di sini adalah feeding, makan. Kita harus ngerti yang kita makan itu nyehatin gak sih?
jangan asal makan istilahnya, wah enak bu, nyaman amat, semua dimakan, enggak. Jadi pada saat kita makan, itu juga saya terapkan ke diri saya dan keluarga saya. Ini misalnya nih air misalnya air berkarbonasi. Ini sehat enggak kira-kira ya? Kira-kira badanku habis ini oke. Makanan itu cuma dari sini sampai sini loh rasanya. Habis itu nervus yang kesini, saraf yang kesini dia enggak bisa menikmati enaknya ikan, enaknya manis, enaknya gula, enggak. Mereka sudah mulai melakukan penyerapan. Jadi kira-kira ini sehat enggak? Karena sangat mempengaruhi. Kalau kita terlalu banyak makanan yang bisa menimbulkan injury ya, yang bisa menimbulkan suatu masalah di badan kita, itu mempengaruhi jiwa kita sudah pasti. Karena apa yang kita makan itu adalah bekal neurotransmitter kita, pembuatan neurotransmitter kita. Jadi yang kita makan itu yang benar-benar harus bagus, protein, lemak, karbohidrat sedikit saja. Jadi low karbo itu bagus untuk kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita. Manajemen stres, pola tidur, pola makan. Pola makan. Apakah itu kemudian ketika harus seperti itu, ribet amat sih mau makan bisa juga gitu maksudnya. Jadi tapi selektif tadi memang harus perlahan-lahan kita lakukan juga itu, Dok. Iya, dan itu sudah menjadi suatu pola hidup, kebiasaan, lifestyle. Lifestyle-nya. Ya satu lagi olahraga, itu udah pasti. Olahraga. Betul. Jadi tiga hal yang sudah disampaikan Dokter Ngesti tadi sebenarnya sudah akrab atau yang sudah kita lakukan setiap hari pada dasarnya itu, Dok, yang kemudian juga akan berimplikasi kepada jiwa-jiwa kita ini ya, mental atau spiritual tadi yang kemudian harus kita barengkan gitu ya. Nah, oke. Setelah kita berbincang dari sekian banyak entah dari berbagai aspek, ya kan? Nah, dengan melihat tren, ya kan? Kalau kita lihat kemudian ya jangan sampai kemudian ada kasus-kasus bunuh diri. Nah, yang biasa umum kita temukan kalau di case gitu itu adalah gantung diri gitu ya. Nah, ide atau cara ini apakah memang dominan secara penelitian, Dok? Memang yang paling dalam tanda kutip ya spontanitas itu tadi ketika dalam tahapan-tahapan dalam perencanaan-perencanaan yang akan dia lakukan terhadap dirinya itu, itu bagaimana sih, Dok? Kita akan lebih spesifik itu ke gantung dirinya tadi, Dok. Iya. Terima kasih, Mas. Ini penting ya, krusial ya. Kok kenapa sih banyak yang gantung diri daripada menceburkan diri atau daripada menusuk diri sendiri? Motif atau memilih ide tadi yang disampaikan. Iya. Iya. Jadi gini, ada yang namanya di masyarakat itu ada yang namanya waham terinduksi. Apa? Bisa di waham terinduksi. Waham terinduksi. Terinduksi itu maksudnya jadi dia tuh benar-benar apa ya? Oh, kayak dipengaruhi. Dipengaruhi. Oh, mungkin memang ininya ya bisa dibilang lagi tren ya. Jatuhnya ke sana, kasarnya. Gantung diri jadi dia sudah berpikir wah, jadi harus tali segala macam. Dan mungkin dia berpikir mungkin awalnya dia berpikir kalau dia menggunakan senjata tajam takutnya akan apa istilahnya rasa sakitnya, mungkin dia sebenarnya sudah pernah mencoba. Oh, kok rasanya tidak gimana gitu ya. Mendingan langsung sajalah. Sebelum dia eksekusi itu tadi mungkin juga sudah. Iya. Jadi kalau misal ngomong berbicara masalah dia sudah tentang suicide, percobaan ya. Itu hati-hati, ada yang namanya para suicide. Para suicide itu kalau yang sekarang itu bahasa trennya adalah self-harm. Dan itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan ciri kepribadian lambang, borderline. Hati-hati, pelajar-pelajar itu banyak yang self-harm. Itu hati-hati, kans kesana dia bisa mudah untuk ke bunuh diri. Oke, itu tadi ya, berarti ini apa, bukan hanya sekadar itu, tapi lebih ekstrem itu tadi ya? Iya, jadi istilahnya gini, kalau misalnya dia, misalnya oh memang dia memilih tali untuk gantung diri, itu mungkin dia mau cari yang istilahnya nggak repot ya, yang praktis. Ya. Nah, kalau misalnya menggunakan pisau atau apa, ya kalau pisaunya itu bisa langsung ke tanda vital, dia nggak tahu tanda vitalnya di sebelah mana selain di sini misalnya. Ya. Nah, atau mungkin kalaupun misalnya di sini, sebenarnya dia masih ada merasa ketakutan. Jadi langsung saja.
sebelum itu. Eksekusi itu tadi pada dasarnya ya. Pada dasarnya dia. Nah, satu lagi yang namanya bunuh diri atau percobaan bunuh diri itu adalah suatu tindakan yang terorganisasi, jangan salah. Suatu tindakan yang sudah direncanakan dengan matang. Sudah matang dia merencanakannya. Buktinya apa? Ada kasus dia dari pelajar boarding school kalau tidak salah, cukup bonafit. Karena ada konflik rumah tangga, perceraian kedua orang tuanya, dia bunuh diri. Padahal dia, ya mohon maaf, IQ-nya oke, pelajarannya bagus, bahasa Inggrisnya, pokoknya anak yang cerdas, multi talenta juga. Nah, dia itu merencanakan bunuh diri dengan berpuasa 3 hari sebelumnya. Jadi kan benar-benar sudah terorganisasi. Terus dia memang menggunakan istilahnya benar-benar diukur talinya. Dia gantung diri di lemari. Perencanaannya bagus sekali. Jadi ya, apa istilahnya, jangan dikira orang bunuh diri itu dia tidak berpikir, tidak. Dia berpikir keras untuk mati. Ya. Jadi mesti hati-hati. Itu tadi. Bagaimana kupasan ada dorongan itu tadi perencanaan. Ya, jadi bunuh diri bukan hanya spontanitas itu mungkin hanya sekian, tapi memang sudah ada di by design tadi yang disebutkan oleh Dr. Ngesti. Oke. Kita sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita akhiri, kita mau minta saran atau tips and apapun itu namanya untuk bagaimana agar jiwa atau kesehatan jiwa kita ini selalu stabil, tidak melakukan hal yang aneh atau merugikan diri kita sendiri itu, Dok. Monggo disampaikan untuk para pemirsa Posbipum yang di sini. Iya. Terima kasih. Saya boleh pesan satu enggak? Boleh. Pesan ya, boleh ya. Pesan untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten Belitung, mohon untuk saya enggak tahu untuk sekarang programnya apakah sudah jalan. Ada yang namanya Forum Deteksi Dini Kesehatan Jiwa. Itu mohon di mungkin sudah optimal ya, karena saya juga belum tahu laporannya seperti apa. Itu jadi kalau bisa lebih digalakkan program kesehatan jiwa di puskesmas-puskesmas untuk menghindari tadi pasien pasung yang pertama, yang kedua pasien gangguan jiwa yang berkeliaran di mana-mana. Itu butuh kolaborasi antara pemegang kesehatan jiwa dan kader-kadernya, juga keluarganya. Itu sangat penting karena masyarakat resah ya dengan adanya pasien-pasien jiwa yang berkeliaran, karena dapat membuat istilahnya kesulitan ya, baik itu di sekitarnya maupun di dia berjalan ke arah desa, manapun dia berjalan akan membawa kesulitan. Jadi mohon untuk deteksi kembali program jiwa, baik itu saran saya di sekolah dan di puskesmas, juga di Polindes, di Pustu, itu tolong. Jadi ada forum lembaran itu, kalau misalnya nanti ada yang tergerak, ada yang berminat, silakan menghubungi saya di RSUD Marsidi Joedono. Jadi nanti disebarkan lembaran-lembarannya. Kalau misalnya sudah masuk ke poin penting atau krusial, mohon segera dilaporkan supaya kesehatan jiwa di Belitung ini istilahnya membaiklah, seperti itu. Terus tips saya di sini adalah tadi manajemen stres, ya. Manajemen stres itu bisa macam-macam. Pilih salah satunya, baik itu mau relaksasi atau misalnya curhat, tapi jangan sembarang curhat, ya. Boleh. Terus yang kedua tadi adalah pola tidur. Yang ketiga adalah pola makan, diperhatikan. Dan yang terakhir adalah olahraga. Wajib olahraga setiap hari minimal 15 menit sampai 30 menit. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Supaya kita selalu happy, selalu independen dan matur atau matang. Matang dalam menghadapi semuanya. Matang dalam problem solving, permasalahan diri kita dan permasalahan orang lain. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ngesti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum berkesempatan menonton secara live, bisa menonton siaran ulang kami atau di kanal YouTube kami Pos Belitung. Silakan berkunjung untuk bagaimana apa yang kami kupas tadi, untuk menemukan apa-apa yang kami sudah bedah bisa diambil manfaatnya. Demikian saya Jarianto, jurnalis Pos Belitung. Sampai di sini, jumpa lagi dalam dialog ruang kita untuk program-program berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.